Okey, inilah perkongsian yang ketiga iaitu VV Saw. Okey, 29 tahun, Butterworth Penang yang berasal mengamalkan produk aset ni Capsule, Ziwa dan 108 Sibak Booster. So, saya bacakan sikit semasa di Dubai, dia mula mengamalkan SNE Capsule 5 biji pagi, petang dan malam. Mula mengamalkan Ziwang dan 108 Sibak Booster semasa kuarantin. Okey, saya difahamkan Vivi So hari ini tidak dapat bersama dengan kita. Jadi, saya akan cuba mewakilkan beliau. Okey, tekan satu untuk bagi semangat kat saya. Boleh ke? Tekan satu bagi semangat kat saya untuk mewakili beliau untuk berkongsikan cerita beliau ni. Mungkin ada yang dah pernah dengar. Okey, terima kasih. Okey, baiklah. Okey, terima kasih. Okey, saya akan baca. Harap semua anda boleh dapatlah, insyaAllah. Okey, beliau telah pergi melakukan lawatan kerja ke Dubai pada bulan 2 tempoh lalu bersama 3 orang rakan sekerja. Dan di sana selama 18 hari, beliau berjumpa dengan ramai orang dari luar negara. Keadaan di sana sudah mulai seperti sedia kala, namun beliau tetap membawa bekalan suplemen SNE dan secara konsisten mengamalkan 5 kapsul SNE dan 3 kali sehari. Beliau pergi ke sana dengan rakan, ada urusan bekerja. 3 orang rakan kerja termasuk beliau adalah 4 orang yang saya difahamkan. Okey, seterusnya, sebelum kembali ke Malaysia, mereka berempat menjalankan PRC test dan salah seorang rakan sekerja sudah positif COVID. Dan ini bermaksud mereka bertiga juga berisiko untuk dijangkiti. Sejurus tiba, rakan tersebut dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh untuk dikuarantinkan. Dan yang lain dikuarantin di hotel. Salah seorang daripada rakan mereka telah pun dipositif dan secara tidak langsung ketiga-tiga pun diharus dikuarantinkan kerana didapati kontak rapat. Tetapi dikuarantinkan di sebuah hotel. Okey? Saya teruskan lagi sedikit. Tapi saya bukan Vivisor. Yang baru masuk, saya bukan Vivisor. Saya hanyalah wakil saja. Okey. Tidak lama kemudian, seorang lagi rakannya disahkan positif. Di mana seorang lagi disahkan positif. Dan akibat dari kerisauan beliau menghubungi makciknya, Madam Alice Cho. Dan meminta untuk menghantar bekalan suplemen ke lokasi beliau yang dikuarantinkan. Dia minta makcik Alice Cho untuk hantar bekalan SNE ke tempat yang dikuarantinkan. Jadi beliau menyarankan agar makan suplemen SNE, Ziwang Essence dan 108 Sibak Booster secara konsisten sepanjang tang masa. So makcik dia sarankan kat dia, pesan dia makanlah dengan secara konsisten produk ni. Okey, seterusnya selepas tamat tempoh kuarantin, beliau meminta bapanya untuk datang menjemput beliau untuk pulang ke Penang dari Kuala Lumpur. Selepas 3 hari kemudian, badan bapanya rasa tidak selesa dan pergi mendapat rawatan serta melakukan ujian swab COVID-19 dan didapati positif dan keadaan paru-parunya agak parah. Yang ayahnya datang mengambilnya secara tidak langsung pun tiba-tiba disahkan positif. Dan kawan beliau terus mengajak Miss Vivi untuk sekali lagi melakukan ujian sebagai pengesahan dan kawannya juga didapati akhirnya positif. Namun keputusan ujian Miss Vivi tetap negatif. Sehingga kini beliau telah melakukan 5 kali ujian swab dan semuanya didapati negatif. Nampak tu. Rasa-rasanya di sini kenapa Miss Vivi ni begitu kebal. Sedangkan ramai kawan-kawan dia yang begitu rapat dan juga ayahnya pun telah pun positif. Nasib baik Miss Vivi ni kerana mungkin dia mengamalkan SNE. Okey, jadi beliau sangat bersyukur dengan mengamalkan suplemen SNE dapat menguatkan badannya dan tidak terkena dengan virus ini. Beliau juga berkongsi akibat terlalu panik, beliau mengamalkan 108 booster sebanyak 1 kotak 1 hari. Bayangkan, ya dia dah panik sebab rakan-rakan sekeliling dia pun telah disahkan positif. Jadi dia pun mengambil 1 hari tu 1 kotak booster tu. Yang ada 15 sachet tu. Macam mana dia minum, makan pun saya tak tahu. Nanti mungkin korang boleh tanya dia. Tapi sebabkan panik, yang minumlah banyak-banyak 15 dalam satu bungkus tu. Beliau juga menyarankan bapanya terus mengamalkan suplemen SNE dan 108 booster secara agresif. Dan keadaan bapanya juga semakin baik dan tidak memerlukan alat bantuan pernafasan lagi. Memang dari dulu, walau apa jua sakit, beliau pasti akan memastikan memakan suplemen SNE dan badan akan kembali sihat dengan pantas. Itulah dia serba sedikit yang saya boleh kongsikan dengan anda mengenai cerita Vivi Saw ini. Harap anda semua dapatlah. Saya minta maaf kalau saya ada tersalah kata ke apa. Itu yang saya dapat kerana beliau tidak dapat bersama dengan kita pada hari ini. Seharusnya mereka beliau bersama dengan kita untuk buat perkongsian. Tetapi ada perkara yang tidak dapat dielakkan. Tapi tidak mengapa.
Jadi itulah serba sedikit mengenai ceritanya. Ramai rakan-rakannya sekeliling ni yang telah pun dia positif, tetapi beliau bersyukur kerana terlepas daripada positif ni. Setelah buat-buat 5 kali buat swab test kan, tapi tetap negatif. Itulah dia. So kita boleh ucapkan, kita boleh tekan nombor satu juga kepada tanda terima kasih kepada beliau yang sudi berkongsikan cerita ini yang saya hanya menyampaikan sahaja.